Seorang laki-laki usia 18 tahun dengan diagnosa medis dehidrasi sedang, ada pasien post laparotomi eksplorasi dengan ileostomi double barrel atas indikasi ileus obstruksi total et causal adesi dan malnutrisi berat disertai dengan aki dengan dugaan CKD hiponatremia post dilakukan insersi CVC, di mana dirawat di Kana dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi terlebih dahulu sebelum direncanakan untuk reanastomosi. Nah, bila kondisi membaik, maka akan dijadwalkan untuk operasi. Kemudian pasien ini juga memiliki riwayat memang post ileostomi pada bulan Februari 2020 dengan post operasi apendiksitis tahun 2015 di Rumah Sakit Immanuel. Sejak 6 bulan terakhir ini mengalami lemah badan, kemudian lemah badan ini dirasakan semakin memberat. Selain itu juga pasien merasa ada penurunan berat badan di mana baju dan celana merasa sangat longgar dalam 6 bulan terakhir. Disertai dengan adanya penurunan asupan. Oleh sebab itu, dilakukanlah asesmen atau pengkajian gizi lebih lanjut. Untuk data antropometri, berat badan 6 bulan yang lalu itu sekitar 37 kilo. Ini masih bisa ditimbang. Untuk saat ini lingkar lengan atas hanya dapat diukur karena berat badan tidak dapat ditimbang. Pasien bed rest dengan lila 15 cm di mana bila dibandingkan dengan standar usia pada pasien ini 18 tahun, lilanya ada 29,7 untuk standar pembandingnya. Sehingga persen lilanya 50%. Ini berdasarkan WHO-NCHS dikategorikan kurang dari 70%, termasuk kategori status gizi buruk. Kemudian untuk hasil laboratorium yang di atas normal, yaitu SGOT, protein total, ureum, kreatinin, ini tinggi, kemudian natrium dan kalium nilainya rendah. Untuk fisik klinis sendiri, ini masih normal. Nah, ini untuk pengkajian fisik. Nah, di mana dapat dilihat bahwa pasien ada kehilangan lemak subkutan, atrofi otot juga. Kemudian dari daerah quadriceps anterior tag, di mana ini dikategorikan berat, tampak sangat kurus ya, dapat terlihat ini di sini, kemudian hilang massa ototnya juga. Nah, ini untuk torakis lumbar region dikategorikan berat juga ya, di mana ruas-ruas tulang rusuk dapat sangat jelas terlihat. Kemudian ada stoma juga dan tulang tanggul juga terlihat sangat jelas. Nah, untuk daerah gambaran orbital patch ya, lemak di sekitar mata dapat terlihat bahwa ada tampak cekung ya,
dan lingkaran juga agak gelap. Kemudian untuk pipi juga agak terlihat agak cekung ya. Ini dikategorikan untuk pipinya sebagai kehilangan yang moderat. Kemudian untuk bagian tangan ya, area di tangan yang di antara jempol dan telunjuk dapat dilihat agak datar memang dan cekung dan ya. Oke. Nah, ini memang kita lakukan ada pengukuran hands grip di mana dikategorikan lemah dengan nilai 9,8 di mana standar pembanding normanya 35,7 sampai 55,5 untuk usia 18 tahun. Untuk recall asupan saat di rumah sakit untuk recall asupan makan di rumah sakit diberikan diet makanan lunak dengan suplemen oral nutrisi oligomerik peptamen di mana asupannya memang masih kurang dari kebutuhan sekitar rata-rata 63% masih di bawah dari 75%. Kemudian untuk pola makan sebelum masuk rumah sakit memang tiap harinya hanya bisa mengkonsumsi makanan lunak yaitu berupa bubur, telur rebus, ayam, ikan, dan minum susu UHT. Kemudian atau terkadang ditambah dengan peptisol. Pasien tidak mampu membeli suplemen oral nutrisi peptamen ya, karena memang dari segi ekonomi juga termasuk tidak mampu tersebut. Kemudian hasil dari FFQ setelah kita hitung memang dikategorikan dalam ini rata-rata satu bulan terakhir memang kurang dari 75%. Dan memang makanan padat ini pada seperti ini memang kurang efektif untuk penyerapan nutrisinya. Riwayat aktivitas fisik memang 6 bulan terakhir ini hanya di tempat tidur. Sampai saat ini juga mobilisasinya memang sangat kurang. Pasien cenderung malas untuk bergerak, untuk duduk saja. Kadang memang ada kesulitan. Tapi untuk miring kiri kanan juga agak malas pasiennya memang sehingga ada sedikit luka di bokong ya, di area bokong. Nah, untuk diagnosa gizi setelah kita berunding diagnosa gizi pada pasien ini yaitu malnutrisi berat berkaitan dengan asupan makan yang kurang dalam waktu lama dan gangguan fungsi gastrointestinal ditandai dengan lingkar lengan atas 50% dari standar dan penurunan berat badan dalam waktu 6 bulan kemudian atrofi otot lengan hilang lemak sebutan. Untuk domain intake, problem yang kita ambil yaitu asupan oral tidak adekuat berkaitan dengan penurunan nafsu makan ditandai dengan hasil recall yang kurang dari 80% kebutuhan. Nah, di sini juga ada problem kami menyimpulkan ada dari segi domain perilaku yaitu pemilihan makan yang kurang tepat berkaitan dengan akses makanan yang terbatas, jenis makanan di rumah tidak sesuai dengan rekomendasi diet. Kemudian sehingga tujuan dari intervensi dietnya yaitu untuk mengkoreksi malnutrisi secara bertahap dengan pemberian jenis makanan yang sesuai dengan kondisi pasien. Strategi pemberian parenteral nutrisi dan enteral nutrisi yang siap serap yaitu berupa formula semi-elemental. Prinsip dan syarat untuk energi diberikan sesuai kebutuhan.
protein diberikan 1,2 gram per kilogram berat badan aktual. Kemudian jenis protein yang diberikan semi elemental oligomerik. Lemak diberikan 25%. Kebutuhan karbohidrat sisa dari protein dan lemak. Kemudian vitamin dan mineral sesuai kecukupan. Untuk preskripsi jenis diet yaitu diberikan makanan seimbang sekitar 1.878 kalori, tetapi memang tidak bisa sebetulnya penyerapannya itu yang diserap mungkin nggak akan mungkin sampai 1.800, maka kita usahakan memang dari enteral dan parenteral, tetapi targetnya memang tidak langsung sampai 100%. Kemudian diberikan makanan lunak dengan pertimbangan hanya untuk rasa-rasa saja aja untuk pemenuhan keinginan aja gitu. Nah, maka dari itu tetap diberikan makanan lunak dengan formula peptamen 6 kali 100 mili ditambah dengan parenteral nutrisi berupa amino fluid. Frekuensi makan 3 kali makan utama, 2 kali selingan ditambah dengan peptamen 6 kali 100. Sini juga kita lakukan koordinasi dan komunikasi di mana dengan penyaji makan mengenai pemberian diet. Kemudian koordinasi selain dengan penyaji makan juga dengan koordinasi dengan keluarga, sebetulnya keluarga pasien. Karena memang pasien tidak mampu mengambil makanan sendiri, jadi harus diberikan, tapi dia masih bisa makan sendiri. Kemudian koordinasi dengan perawat terkait dengan perawatan stoma, di mana untuk koordinasi juga dengan dokter mengenai pemberian diet pasien, kemudian koordinasi dengan farmasi mengenai ketersediaan parenteral nutrisi. Terus untuk monitoring evaluasi, sendiri di sini kita rencanakan memang parameternya yaitu asupan makan dan jenis makanan, kemudian nila fisik dan klinis. Ya. Sekian pemaparan dari saya. Mungkin ada yang kurang jelas, nanti bisa dibantu oleh anggota kelompok atau ada yang harus didiskusikan. Kami persilakan dikembalikan ke fasilitator kita, Bu Nining.